Apa kamu buat begini? Ihsan, kaki aku dah patah. Yuk, Dan. Ni, jadi ke hidup race ni, Dan? Jadi ke hidup? Aku tak kira. Hari ni kalau nak ribut ke, panah petir ke, jadi tetap jadi. Biar penuh. Tapi, yang aku risaukan ni, mana Yop kita tak sampai-sampai lagi? Siapa? Yop Gatil tu lah. Yop Gatil? Awak keluar kejap, awak nak pergi cari ni si Gatil. Jangan! Kita duduk sini kejap, eh? Jangan-jangan, Lan Besit. Jangan! Kenapa? Kamu dengan Yop Gatil tu, Mika tipun je lah. Buat apa Mika nak pergi? Sanggup sampai hati Mika nak tinggal ke teman seseorang kat sini. Bukan ada orang lain ni, ha? Mika ni siang terang berderang, takut ke? Aku cuma risaukan kalau katalah kan kamu pula nanti pergi kaki balik sini kaki dah macam jadi macam kaki aku. Macam mana? Adalah itu. Ha? Kamu tu bukan kaki pacak juga. Nak pergi juga? Nak pergi juga. Tunggu kejap. Tipun je kan senang kamu. Sabarlah, sabar. Ha? Ikut. Pakai topi tu elok. Baik. Memang biut, memang biut. Padan lagi lumbar rambut. Aduh. Abang motor dia. Lumbar haram macam mana mati enjin tengah jalan? Nasib baiklah Gatil kamu tepat sampai pada waktu ini. Kau tidak keras petak gunung sini. Seloro sikit tak boleh. Bukan seloro, munuh namanya tu. Kamu yang mati enjin di belakang tadi. Malukan kau. Biasalah. Gatil. Apa benda mulut tu kumat kamit, dari jauh tadi? Ha? Bukan kumat kamit. Aku tu risau. Patut jadualnya awal lagi. Kamu tak sampai-sampai. Ha, kamu tu memang kaki pacok. Negak aja. Dulu kamu pacak restoran orang. Pacak gaun pula malam hari ni. Hatir. Mikir pun. Pikirlah yang positif je. Ya. Usahlah pikir yang bukan-bukan. Takkanlah mikir tak kenal dengan teman. Ha? Teman dik. Siapa yang tak kenal? Memanglah kenal. Masalahnya itulah dia. Kan? Sekarang ni Gat ke Gatil yang menung? Fikir kata pergi nama teman Gatil pasal apa? Nama Gatil. Cucu-c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 uc
Mikir Mika... buat apa bercakap nama orang bukan-bukan. Yang ramai main dengan nama teman, weh. Teman diet pasalnya bapak-bapak teman bubuk. Pasal atuk teman nama pagar. Nama teman gate. Atuk teman pagar. Gelak-gelak. Tadi Mika tanya pasal positif. Tadi bukan. Teman yang dah jenuh fikir pasal positif tentang Mika ni tau. Sampai dah tak timbul positif, timbul negatif je. Ini sekarang mesti hilang masuk longkang. Ini sekarang mesti hilang gua anak orang. Hai, macam-macam. Mika so jadi kaki macam teman ni. Baru Mika padang muka tau. Baru nak menyesal. Robi itu masa itu dah tak guna dah, Cho. Udahlah, Cho. Mika cerita pasal orang nombor satu. Mika fikir diri Mika sendiri. Ha? Mika duduk tepi, jangan duduk tengah jalan. Langgar dia orang, udah lagi sebelah patah. Ha? Udah bawa-bawa, berhentilah. Udah tua-tua. Mana ada mat rempit pakai ropi ni, baju petak-petak. Buat malu dia orang aja. Ha? Mi, ingatlah. Dulu dia mengeluh Mika,
Dan Bojan. Bojan Sera. Sekarang Dan Bojan tua. Ha, Dan Bojan tua. Dan apa? Dan Bojan tua. Ingat tu. Orang lagi sampai dah. Ini pergi mencari kamu lah ni. Olan, ke mana pergi ni? Mana kau mau pergi? Ni. Nasib lek, nasib baiklah mau kau berdua ada kat sini. Ngapa? Ngapa? Teman nak buat pengumuman sikit. Ha! Besok puasa. Kalau berhenti besok boleh makan lagi. Kau mau tahu tak? Apa dia? Jalan straight dekat street tu, dekat corner tu. Ha. Jalan apa double lane tu dilarang memotong ke area pokok getah tu. Dekat corner sana. Ha, teman kena potong tang lek. Hu. Potong tang corner kau tu. Dahsyat ni siapa buat kerja tu? Entahlah. Siapa yang berani buat? Tak tahu benda tu. Dekat ahli kumpulan. Cucu cicit tu pago ya. Macam teman-teman. Ini kalau kata potong tang kona ni tak ada lain, ada seorang je. Siapa? Teman aja. Teman rasalah kan. Bukan. Ini bukan cara-cara orang ni. Teman tu. Siapa lagi? Orang ini yang potong tang kona masa teman tengah kona. Dia pun kona. Itu dia. Biar benar. Ha. Ya ke? Betul. Siapa? Karim Kepit Pantai Remit. Karim Kepit Pantai Remit. Bukan Gamis, Pantai Remit. Lagi sekali. Karim Kepit Pantai Remit. Ya ke? Hei! Hei! Apa yang lalu kau seorang ni? Hari lah. Ganti. Itulah ni. Tu. Budak tu, biar aku kejut. Jangan. Sabar. Jangan cari pasal. Sabar. Dia tak balik. Saja nak melanggar orang tak tunjuk pasar. Ya, bukan kemen ni saja nak marah tak tunjuk pasar. Buat dramatiknya. Tapi kalau udah open ni, pakcik Gatuk nama gini. Toki. Kalau udah open ni, Toki lalu kau tempat kemen ni, siapa yang tak marah? Kemen ni ahli kelab cucu cicit Tok Pagong. Pejuang Bansan ke Perak. Gatuk. Inilah orangnya. Siapa? Inilah ni. Udah tua, teman ingatkan muda. Bukan main laju lagi potong. Ini orang yang buat temannya kaki patah. Ini. Si buncit ni. Si buncit? Pendek pula. Tok Ki, ngapel letak langgau bagi mati? Atau pecacat. Tak ada sampai tua di sini tempatnya. Kamu biar benar sikit. Bila masanya pula aku ke langgau dah sampai patah akhir ringkat kopi ni? Kamu jangan tak ngaku pula. Tu masa tangkona tu, mereka potong teman tangkona tu teman tayaran. Yang mereka kona potong-potong. Mika Hon, yang itu teman terkejut. Itu yang tergolek. Terterap teman patah kaki ni sampai sekarang ni. Tengok tu. Hon, apa yang jadi? Hon, terkejut. Cuba Mika tengok kaki itu. Nama ada teman langgar Mika? Tadi biasa ni. Langgar? Langgar tu tak adalah. Ada teman impik kamu? Kata lah. Tak adalah pula. Ada teman ni. Cuak minyak. Bagi jalan licin ada? Katilah dia. Ada juga cuci. Itulah pasalnya. Tak usah.
usahlah tuduh-tuduh. Sudah dia jatuh kemalangan itu semua telah ditakdirkan oleh Allah. Takkan itu pun tak boleh nak percaya. Percaya. Mika cakap mengkoma je. Jangan sambung mengkarung mudah. Percaya. Atas, nak sarahkan teman lagi? Ya Allah. Ketik tengok. Teman tak kira. Mana gayanya pun, hari ini sebab Mika sudah buat ahli kumpulan cucu cicit tu pagar rupa cucu cacat. Aduh. KU. Aduh. Ha? Sampai dapat allowance tiap bulan. Hari ini kita... Ya, katal! Katal, kamu! Daripada kamu lantik dia jadi ahli kelak, baik kamu jadi ahli kubur. Sudah. Kamu tengok dia tu dah regat kopi tu. Kamu elok jadikan dia tu sebagai teladan. Jangan tiru macam orang tu buncit ni. Kamu tengok, katal! Elok nama kamu Gatal Garu, tambah wah pula lagi dia ni. Itu dia nak manja, Biok! Sabar! Teman tak kira pantang cucu cicit. Tok Pagong mengalah sebelum mencuba. Ya Allah, udahlah tu. Tak payahlah kita. Teman dah serik dah tak siur dah lagi nak race-race ni. Cepat. Pakai seluar, kaki sempit. Mau cepat kita merempit. Janganlah. Tak usahlah buat kerja orang itu. Ya Allah. Takutlah tu. Sudah, mu. Lain. Kamu cepat. Kira. Sini. Sudahlah tu. Apa yang kamu cakap tadi, Yoke? Mana hala ni kawan koma tadi? Bu.
Mana katil? Bukankah dia belum mengundur dengan Michael tadi? Nanti. Mana si katil? Baru mak pasal yang tergolik tepi jalan dia lah tu. Nasib baik tepi jalan. Kalau dia tergolik tengah jalan, naik. Teman dah kabur. Kita ni ajal maut semua di tangan Tuhan. Tapi kita kena beringat. Kena elakkan daripada benda-benda tak elok. Kamu yang tua bangka ni patutnya. Dan nasihat kena kena kencing manis. Berempit lagi. Mana tahu ni? Teman tahu teman kencing masam je. Michael kau main lagi. Teman. Michael skodeng ni. Macam mana Michael tahu dia kencing mana? Kaki pun tahu. Yang ni patah belumba. Dah tu. Bawa lah bersabar. Bawa sedur. Kita ni tak lama lagi dah nak tumpah dah. Moh kita ke surau. Asal pun dah nak masuk dah ni. Betul lah. Aduh. Sebut pasal surau. Perut teman ni. Rasa tak sedap lah pula. Sekarang ni. Kan dah kata tadi, orang muda pun boleh mati. Ini kan pula orang tua. Ya kau? Kalau kentut dengan orang kopi tu, kamu dua Jumaat je lagi. Udah. Teman ni macam mana nak buat? Kaki patah. Muah lah sekali. Pegang. Jalan pergi tepi pantai, nampak awet makan buah rambai, minta sikit dia beri satu tangkai. Aku tanya dia duduk mana, dia duduk cuma diam saja. Sekali datang seorang jejaka, rupa-rupa dia punya pakwa. Alamak habis, aku mesti kena tibai. Aku melari mendapatkan motor kapcai. Naik motor ramai-ramai, tak ada cukai, jangan buat pasai. Nanti bila nampak polis, kena tangkap di bawah, pergi ke balai. Itulah akibatnya kau suka menyusahkan orang ramai. Aku dimasukkan dalam lokap, tak izin telefon bapak sekejap.